renom. Penting rukun, kompak. Wis Pak Yoyen mbek Bu Wi los dolis. Oke, siap. Jadi jenengan yang bawa brewok. Dalam? Kenapa pilih brewok, Mbak? Brewok. Kayaknya sudah tahu semua kalau brewok itu wis nomor 1 lah. Jadi jenengan yang nanggap ini ya. Nggih, sama masyarakat. Sama masyarakat. Oke, siap. Monggo. Mau ke mana, Mbak? Mau belanja buat Pak Brewok nanti. Oh iya. Monggo. Nggih, monggo. Hati-hati, Mbak. Sing nanggap brewok lur, ngeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dulur ya. Oke, kali ini kita ketemu sama Brewok Audio yang sudah ready di Bumirejo Dampit ya. Dan di sini brewok yang berangkat adalah tim 1 lur. Yang beranggotakan Baso, Mas Kliwir, Kipli dan Mas JB sebenarnya. Kang Kento juga, dulur. Nah, ini armadanya brewok keren sekali lur ya. Oke, kita lihat kira-kira nih brewok membawa amunisi box apa ini lur. Untuk tim 1 di sini brewok bawa 12 subwoofer ya. Boxnya berikut sama beton lur. Ini yang tengah-tengah ini beton ya. Terus yang kiri kanan itu berikut. Ini masih proses masang lenre lur. Kalau subwoofer sama lenre subwoofer sama electingnya sudah ready ya. Dan ini jalurnya lumayan ekstrim lor. Jalurnya ini nanjak ya, nanjak terus berbelok dan sempit. Makanya banyak son-son yang katanya di sini tatanannya menyesuaikan dengan medan. Nah, ini lor, ngeri ya. Ini brewok harus diganjel pakai kayu untuk menyeimbangkan biar posisinya enggak jomplang mungkin ya. Oke, kita intip dari belakang lur. Tampilannya brewok ini seperti apa ya kira-kira. Seperti itu lur penampakannya brewok. Jadi yang tengah-tengah itu boxnya beton ya. Yang kiri kanan itu diapit oleh 8 brekus. Totalnya 12 subwoofer. Infonya untuk sound-sound yang lain itu lokasinya mencar-mencar lor ya. Jadi nanti kita akan coba spill satu-satu soundnya apa aja yang sudah ready di sini lor. Yang kabarnya ada Rizwanda, ada Nanda dan yang lain ya. Ada banyak pokoknya lor. Dan ini yang punya Hajat yang nanggap brewok di sini ya lor. Tuh. Pak, bapak yang pakai kaos kuning itu ya, yang nanggap brewok lor. Ini dilakban semua ya kacanya supaya tidak pecah lor. Oke ya. Untuk lokasinya brewok ini juga lumayan masuk lur ya, lumayan susah dicari nih. Saya tadi aja muter berapa kali itu baru tembus ya, muter berapa kali baru ketemu. Oh, itu di sini ada penjor-penjor adatnya orang Jawa kalau punya hajat seperti ini. Oke, dulur, kita lanjut sepil brewok ya. Oke, iki sing nanggap brewok iki. Iya, si nyonyae. Iya, bojoe iki. Oh, gitu. Iki sing nanggap ta. Ndak umum. Bawa HRV lur. Penting rukun, kompak. Wis Pak Yoyen mbek Bu Wi los dolis. Oke, siap. Jadi jenengan yang bawa brewok. Dalam? Kenapa pilih brewok, Mbak? Brewok. Kayaknya sudah tahu semua kalau brewok itu
Wis nomor siji lah. Jadi dengan yang nanggap ini ya. Nggih, sama masyarakat. Sama masyarakat. Oke, siap. Monggo. Mau ke mana, Pak? Mau belanja buat Pak Brewok nanti. Oh iya. Monggo. Nggih, monggo. Hati-hati, Mbak. Sing nanggap Brewok lur, ngeri. Istrinya Pak Yoyon. Istrinya Pak Yoyon ya. Belok. Kopi di gunung. Belok, kita lanjutkan perjalanan ya. Yang nyewa brewok itu sangar. Ternyata ibu-ibu ya yang megang wilayah sini sih, sama masyarakat loh tentunya ya. Kalau nggak kompak ya nggak mungkin jadi. Intinya itu kompak dan semangat sih ya. Ini lama ya nggak ketemu truknya brewok yang ini lur. Yang tim satu biasanya tim dua ya yang sering ketemu. Terlihat di sana brewok sudah mulai menyambung kabel-kabel lur. Pak Nur ya. Pak Nur nyambung kabel subwoofer. Sambungkan tolong, ya Kang. Pena ya, Kang. Ini gensetnya brewok gede lho ya. 150 kVA ini. Orang tua, oke dulu. Tadi ya, brewok masih persiapan nih, masih masang-masang kabel. Kita lanjutkan nanti kalau sudah check sound lor ya. Oh iya, untuk lentrenya brewok di sana pakai Betavo lor. Betavo yang seri terbaru ya itu. Yang apa itu ya lor? Yang V4. Oke, terima kasih lor. Kita lanjut lagi nanti ya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini cek soalnya nanti sore kali ya. Cek soalnya paling jam berapa? Ayo. Cek soalnya habis asar, ya mas. Cek soalnya jam 7. Hah? Jam 7 malam untuk umum. Jam 7 tapi mas. Gak ada parkir, gak ada ATM, gratis, tis. Gratis mas, plus berarti. Jadi luar biasa ini warga Mumirejo. Gak ada apa nih? Gak ada parkir, gak ada ATM, jaksan kok sore, gawe warga. Kayak umumnya gratis nanti malam. Oke, siap. Oke, Pak Gen. Urut 32. Sik lur, nyoting pelem sik diluk. Brewok nomor urut 32 pesertanya piro, Mas? Pesertanya yo banyak kali, Mas. Soalnya iki jare pertama kali sewa brewok. Berarti anu ya. Tahun lalu enggak ngetokno jare.
Berarti nanti infonya di YouTube saya. Nanti info dari penyewa Brewo Audio. Oke, siap. Mas SSB. Ya, nanti list daftar hadir mesti api. Iya. Jangkep ya Ali misalnya. Enggak jangkep, masih beberapa lagi, Mas. Kurang titik pokoknya. Butuh perjuangan karena ini mengoncar-mencar. Jauh-jauh ya, Pak. Iya, jauh-jauh. Satu desa saya keliling habis bensin sak tangki. Kulur, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah selesai. Aku juga mau ngocul.